Seperti biasanya, Harno Joyo, Wali Kota Palembang, melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama dengan seluruh peserta Rakornas Tunas Integritas Nasional 2017 pada Jumat 3 Maret 2017 di Masjid Agung Palembang. Hadir dalam kegiatan ini seluruh peserta kolaborasi Tunas Integritas yang diselenggarakan oleh KPK. Dan sholat subuh berjamaah ini diimami oleh Kiai Haji Nawawi Denci. Menurut Harno Joyo, Wali Kota Palembang, mengatakan, dengan melakukan sholat subuh berjamaah sebelum melakukan pekerjaan, dapat membangun integritas dari diri sendiri dan nantinya akan menyebar untuk mengajak semua orang untuk sholat subuh berjamaah. Pemerintah Kota Palembang telah melakukannya secara rutin setiap harinya selaras dengan program Palembang Emas. Dan inilah salah satu kalau kita apa yang dilakukan oleh Tunas Integritas untuk membentuk untuk orang-orang yang berintegritas tentu harus dilandasi dengan mulai dilihat dari sholat subuh ini salah satu. Usai melakukan sholat subuh berjamaah, Harno Joyo, Wali Kota Palembang, memberikan bantuan dana Al-Quran kepada pengurus Masjid Agung Palembang. Fadil Satria, Maulana Yusuf, Sriwijaya TV.